Oke, Sobat Gitar KW, kali ini saya mau share sedikit, mungkin bisa diilmu ya, bagi teman-teman pemula yang ingin belajar bermain gitar dengan cara yang tepat. Ya, sebelum masuk belajar menguasai chord gitar, kunci gitar ya, terutama yang saya sarankan adalah belajarlah penjarian. Seperti yang barusan saya lakukan itu ya. Jadi dari bass, E, kemudian ditekan kolom 1, 2, 3, 4. Ya, disesuaikan ya. Jadi jari telunjuk menekan kolom 1, jari tengah kolom 2, jari manis kolom 3, kelingking kolom 4. Kemudian dilanjutkan dari bass lagi E, nah lanjut dari kolom 5. Bass lagi lanjut dari kolom 9, 10, 11, 12. Ya, seperti itu ya. Jadi apakah fungsi dan seterusnya ya sampai senar 1. Nah ini menurut saya ini saya sangat bermanfaat sebelum belajar chord atau kunci gitar. Nah apakah fungsi dari manfaat dari belajar penjarian itu sendiri? Nah ini mungkin banyak yang mengira belajar penjarian hanya sekedar melemaskan jari. Tapi sesungguhnya ada yang lebih penting dari itu. Bagi pemula terutama apalagi pemula yang belajar gitar yang usianya masih muda. Jadi memorinya itu masih bagus ya. Yang paling utama adalah mendengarkan nada ya. Ketika Anda kalian sudah terbiasa melakukan penjarian seperti itu, jadi nada itu akan terekam di memori kita. Contoh, ketika kita menekan senar 6 kolom 5, itu kita terekam nadanya seperti ini. Nah, jadi A, ini nada A. Jadi keberlanjutan latihan gitar itu akan lebih bermanfaat. Jadi kita hafal nada-nadanya. Itu lebih mempermudah kita mengulik lagu, mengingat-ingat nada, listening ya istilahnya, pendengaran kita. Contoh, ketika sudah kita menguasai penjarian itu dan menguasai nada itu, kita masuk ke chord. Terutama bagi orang yang pemula, dimanapun saudara-saudara kursus atau belajar gitar, pasti diawal dengan nada chord C. Itu entah kenapa ya, saya juga dulu seperti itu, chord C. Nah, ketika sudah belajar penjarian, kita akan menemukan nada. Contoh, chord C, bassnya Do-nya di C. Nah, ini Do, Re, Mi, Mi-nya pasti di E. Kemudian otak kita akan merekam, nada ini kok sama dengan nada, nah ini, kolom senar 5 di kolom 7. Nah, itu fungsi belajar penjarian yang tadi saya lakukan ya. Jadi ini sudah ketika sudah terbiasa melakukan penjarian, nah nada-nada ini kita akan menemukan. Ini nada E, kemudian di sini juga nada E. Jadi chord E-nya palangnya di sini. Ya, itu salah satu contoh dan seterusnya ya. Mungkin itu dulu dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula. Khusus untuk pemula ya, untuk yang sudah mahir, ya, enggak, mungkin enggak ada gunanya. Terima kasih. Salam satu jiwa.